Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, admin hanya akan membahas Desa Mandala Sari, Kecamatan Kadungora Garut, di mana desa ini merupakan salah satu dari 5 desa di Kecamatan Kadungora yang akan dilintasi Tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap. Sebagai salah satu desa yang akan dilintasi oleh jalan tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap, Desa Mandala Sari merupakan desa yang jaraknya berdampingan dengan desa tetangga, di mana sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Karangmulia dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Hegarsari, di mana admin sekarang tinggal. Berdasarkan data yang admin dapatkan dari PUPR Provinsi Jawa Barat, bahwa Desa Mandala Sari akan terdampak Tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap, khususnya segmen Garut Utara, dengan luas area yang terdampak kurang lebih 2,25 hektar lahan. Sebagian besar yang akan terdampak di desa ini berupa lahan pertanian dan hanya beberapa rumah tinggal yang terlintasi. Dan perlu diketahui bahwa Desa Mandala Sari masuk salah satu desa yang luas lahannya paling sedikit dilintasi area tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap di Kecamatan Kadungora dari 5 desa yang akan dilintasi. Itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.